Karya peninggalan Bapak Gereja ini sekarang dapat dijumpai di University of Michigan. Karya tersebut diberikan nama Peripaska atau dalam bahasa Indonesia mengenai Paskah. Karya ini ditulis dalam pola retorik. Bapak Gereja ini diperkirakan meninggal sekitar tahun 177 dan dia adalah uskup dari kota Sardis atau kota Sard di Turki sekarang. Dia adalah seorang penulis yang sangat hebat. Karyanya yang lain, yang dikenal dengan nama Apology for Christianity, ditulisnya untuk Kaisar Marcus Aurelius. Bapak gereja ini bernama Santo Melito dari Sardis.